Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak, Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu kami bisa datang, berkumpul dan bersekutu dengan-Mu di tempat ini. Tuntun kami Tuhan, supaya di dalam kebaktian ini kami bisa sekali lagi mengalami persekutuan yang intim dengan. Terima kasih untuk setiap rahmat-Mu. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab kasih setia-Nya tak pernah pergi dari kita, kasih-Nya tak pernah berubah. Marilah kita puji Dia, sebab anugerah yang telah diberikan-Nya kepada kita, hatiku percaya. Bersyukur karena kasih-Nya telah menemukan kita. Kita telah diberikan hidup yang baru dan kini kiranya hidup kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bersyukur untuk kasih-Nya yang begitu besar. Syukurku,
kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama memuji namanya melalui persembahan pujian dari tim paduan suara universitas. Untuk tim paduan suara dipersilakan.
Kristus adalah gembala kita dan kitalah miliknya. Dan kasihnya kepada kita sekini dan selamanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang sekiranya mengingatkan kita akan kasih Yesus yang telah mengubah hidup kita. Sehingga kita yang berdosa telah didamaikan dengan Allah yang suci. Biarlah pujian berikut menjadi komitmen kita untuk selalu mengingat kasihnya yang telah menjadikan kita berharga.
doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kita, Tuhan. Kami akan berdoa untuk dosen dan mahasiswa agar dapat mempersiapkan pelaksanaan UTS dengan baik untuk 2 minggu ke depan. Dan juga kiranya Engkau memberikan kami kesehatan selama menjalankan peran kami di perkuliahan, Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kondisi udara yang kian memburuk supaya segera ditangani dan dipulihkan. Dan juga kami berdoa untuk U17 World Cup diberi kelancaran bagi setiap tim yang akan bertanding di Indonesia dan selaku tuan rumah dapat berkoordinasi dengan baik hingga acara selesai. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kasih. Untuk kasih-Mu kepada kami, Tuhan, kami berterima kasih yang menuntun setiap langkah kami. Shalom Petra Nation semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Aku harap teman-teman selalu di dalam keadaan yang baik dan sehat. Aku senang banget kalau teman-teman bisa mengikuti kebaktian universitas pada hari ini. Kebaktian universitas hari ini akan membahas tema tentang Jesus Calling, Loving Not Judging When Loving Is Too Difficult. Setelah ini kita akan mendengarkan firman, namun mari kita menyiapkan hati kita teman-teman. Persembahan kebaktian hari ini akan diberikan kepada sebuah lembaga pelayanan yaitu OMS. Reach the vast and diverse people of East Asia. Their skills and ministry have had to develop and diversify too. Alex rode his motorbike around Thailand, handing out Bible tracts. David broadcast Christian radio programs into Cambodia. Makino and Izu disciple students in Thailand. Kirk travels to the nomads of Mongolia, sharing the good news of Jesus. Irene trains Sunday school teachers in the Philippines. Carolyn prepares new Asian believers in the UK to return to East Asia. Sarah mentors marginalized women through jewelry making. And Peter teaches the Old Testament in Malaysia. In 2006, Dr. Patrick Fong became the General Director, the first Asian leader to hold this position in OMF International. Today, we have over 1,400 workers from over 40 nations serving among approximately 100 people groups in East Asia, as well as among the Asian diaspora in Europe, Africa, the Americas, New Zealand, Australia, and in Asia. This is how God has used us for the past 150 years. How will He use you? Untuk Senin depan, kita akan ada Veritas Lecture dengan tema Has Science Replaced Religion, Christianity and Atheism? Apa sih hubungannya antara religion dengan science atau tidak berhubungan sama sekali? Yuk, mari kita simak Veritas Lecture di Senin depan. Yuk! Oke, ini adalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan kepada Bapak Antoni dan Bapak Yeri. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari teman-teman, Bapak dan Ibu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaktian universitas pada hari ini. Kami boleh berkumpul, sementara Tuhan Antoni dan Bang Yeri akan berbincang, biar setiap perbincangan yang ada itu boleh memberkati setiap kami. Dan bukan hanya memberkati, tetapi juga berbicara kepada setiap kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema tentang ketika mengasihi itu sulit. Nah, tapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang pastor yang cukup famous ya di media sosial. Pastor yang selalu ada kasus, dia muncul. Dan kasusnya selalu unik-unik ya. Jadi pastor kasus mungkin ya ini Bang ya. Cuma nanti kita akan kenalan lebih lanjut tentang siapa pembicara kita, Bang Yeri. Tapi sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk sama-sama memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Minta tolong slide bisa ditampilkan. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian bisa melihat di slide.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Bang, kita tahu ya Bang, bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu lebih cenderung menghakimi daripada mengasihi. Misalnya berbeda, mungkin berbeda bahasa, berbeda tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, mungkin outfitnya agak aneh, atau mungkin kita kalau kita punya teman agak freak gitu ya, dan sebagainya, kita merasa, oh skip aja deh, ini bukan circle kita. Nah kita tuh kan mudah sekali mengatakan hal-hal kayak gini ya Bang. Nah mungkin pertanyaan pertama, ini yang saya mau tanyakan ke Abang, bisa tampilkan pertanyaannya. Menurut Abang, orang yang seperti apa yang paling sulit untuk kita kasihi? Tapi sebelum jawab, mungkin bisa perkenalkan dulu kasusnya Abang, bukan kasusnya Abang. Siapa Abang, pelayanan di mana, dan sebagainya. Baik, shalom semuanya. Selamat pagi, perkenalkan saya Yeri Pati Nasarani, saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh di Jakarta. Saya juga memimpin satu yayasan yang bernama Yayasan Roni Pati Nasarani, yaitu nama ayah sendiri. Ya kalau ada mungkin yang seangkatan papa saya, itu dulu pemain bola, bal-balan. Tahun 70-an papa saya kapten timnas Indonesia, lalu sempat melatih petrokimia Gresik itu 4 atau 5 tahun gitu. Nah, jadi yayasan itu bergerak menangani beberapa masalah-masalah atau kasus yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika. Makanya saya pernah ke kampus ini 2017 ya bersama BNNP memberikan sosialisasi masalah narkoba, lalu kasus-kasus seperti human trafficking, sex trafficking, ya prostitusi online kalau sekarang yang banyak marak dan sebagainya. Saya sudah mengerjakan ini kurang lebih 15 tahun Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian, dan ya tidak kapok gitu karena saya percaya di balik sebuah kasus atau penyelesaian kasus ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Dan saya langsung menjawab pertanyaan aja ya. Boleh Bang. Baik. Oke. Berarti masa lalu Abang dan pelayanan sekarang cukup dark ya Bang? Iya, karena saya memilih pelayanan-pelayanan yang jarang orang mau ambil gitu ya. Ya kadang-kadang waktu misalnya saya mendampingi anak-anak yang kena narkoba, ya saya menanggung resiko. Resiko kalau dia ketangkep ya saya juga ketangkep gitu loh. Jadi kalau saya ketangkep saya gak bisa bilang sama Pak Polisi, Pak aku ini pendampingnya, tetap aja pasti di BAP gitu. Kalau saya mendampingi seorang pekerja seks komersil misalnya ya, kita tahu sekarang semua base-nya aplikasi. WeChat sama OYO biasanya itu kan berbarengan. Nah orang akan menyalah mengerti saya juga, saya kadang-kadang dibilang ternyata pendeta suka jajan gitu loh dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya menerima konsekuensi-konsekuensi dari orang-orang yang saya coba tangani dalam pelayanan gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan adanya acara pagi ini tidak membuat saya kapok untuk tetap melayani, karena saya percaya pada akhirnya Tuhan menyertai kita dan memampukan kita melakukan hal-hal yang orang lain katakan tuh sulit untuk dilakukan gitu. Jadi kalau dibilang ya bergaul dengan orang-orang gelap dalam tanda kutip, iya ya, dan masih saya kerjakan sampai hari ini gitu. Nah lalu orang-orang seperti apa yang paling sulit untuk kita kasihi, itu pertanyaannya ya. Benar Bang. Gitu. Jadi sebelum saya menjawab, saya punya satu pertanyaan yang rasanya saya juga udah tahu ya jawabannya apa, tapi gak apa-apa saya tanya lagi. Siapa di ruangan ini yang mencintai Tuhan? Boleh angkat tangannya, ya makanya saya bilang saya kayaknya udah tahu. Semua kita mencintai Tuhan, boleh bilang amin, amin ya. Jadi ternyata teman-teman sekalian menjawab pertanyaan ini, waktu kita mencintai Tuhan, aku izin berdiri sebentar ya, soalnya nyangkut di perut. Waktu kita mencintai Tuhan ternyata ada satu konsekuensi, yaitu kita mesti belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Jadi salah satu kekuatan dari cinta Tuhan adalah belajar untuk cinta apa yang Tuhan cintai gitu. Jadi kayak saya udah nikah, saya
punya satu orang istri tentunya. Nah, kalau saya cinta istri saya, maka saya juga harus belajar mencintai waktu berdandan dia. Makanan-makanan yang harusnya dimakan malah difoto. Ya, semua drama-drama Korea yang gak ada hubungannya dengan surga neraka itu. Jadi konsekuensi cinta saya sama istri terefleksi lewat saya mencintai apa yang dia cintai. Jadi satu kali saya pernah ditegur oleh seorang pendeta yang kami papasan di satu mall di Jakarta. Karena saya bawa tas warna pink ada gambar Hello Kitty-nya. Gitu. Ya, jadi saya bayangin ya, botak, jenggotan, badan saya ada tatoan. Malu pak, orang harusnya naik Harley kok bawa tas Hello Kitty gitu. Lalu kesempatan itu saya bilang gini, kalau saya cinta anak saya harus belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Termasuk Hello Kitty. Makanya saya tahu apa itu Cocomelon, Little Pony, yang gak ada hubungannya dengan surga neraka dan pergerakan gitu. Nah, sama dengan Tuhan. Waktu saya mencintai Tuhan, maka saya harus tunjukkan benar gak saya cinta Tuhan. Nah, ukurannya menurut pandangan saya adalah saya belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Mereka yang, itu yang menurut saya yang paling sulit untuk dikasihi adalah orang-orang yang dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Para mantan-mantan kita. Ya, orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, orang-orang yang akan menguras energi dan waktu kita dengan luar biasa, orang-orang yang mungkin waktu kita kasihi, itu akan membuat kita ada di tempat-tempat yang gak aman dan nyaman gitu. Dan itu adalah orang-orang yang mulai sulit kita kasihi. Karena apa? Karena harusnya kita bisa milih, tapi ternyata kalau kita ngelihat ke atas dan Tuhan mengasihi, mau gak mau kita mesti belajar mengasihi orang-orang seperti itu. Kalau dalam definisi pada kesempatan pagi ini, saya akan sampaikan bahwa orang-orang yang terstigma negatif, orang-orang yang ada dalam kondisi-kondisi krisis yang sangat tidak mudah, krisis yang sangat berat, ya jujur kadang saya memilih untuk memilih segmentasi pelayanan gitu loh. Mendingan ke kanan karena mungkin lebih enak dan lebih aman daripada ke kiri. Tapi sekali lagi, waktu kita mulai mengasihi Tuhan, kita mesti belajar mengasihi apa yang Tuhan kasih. Oke, untuk lebih realnya, mungkin saya minta izin, boleh ditampilkan slide saya. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang pernah saya lewati menjawab pertanyaan ini. Boleh aku izin? Video. Bukan video, oh. Maaf. Slide, ada satu PowerPoint yang saya ini. Beberapa sahabat yang mungkin saya pengen perkenalkan buat teman-teman sekalian gitu. Ya, jadi orang-orang yang mungkin tadinya aktif di gereja, orang-orang yang dalam sebuah segmen pelayanan, lalu tiba-tiba mereka jatuh dalam dosa dan mereka gagal. Nah, saya mesti belajar mengasihi. Nah, ada beberapa yang paling berat dan ada yang jujur saya angkat bendera putih waktu saya belajar untuk mengasihi dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Contoh salah satu kasus sebelum mungkin dipersiapkan materi saya. Satu kali saya menangani seorang perempuan, seorang wanita kelas 3 SMP yang hamil di luar nikah. Sudah. Ya, jadi ceritanya dia hamil dan dalam perjalanan ke klinik untuk mengaborsi kandungannya. Ya, sudah tahu ya, umur masih sangat muda, itu sangat berisiko. Lalu saya keluarkan semua ilmu pelayanan saya, dari A sampai Z, dari Matius, dari Kejadian sampai Wahyu, semua ilmu saya bombardir dia, supaya apa? Supaya dia tidak melakukan aborsi. Ya. Saya percaya bahwa semua benih
datang dari Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Pokoknya saya buat semua. Dan akhirnya di ujung pembicaraan dia bilang gini, oke kak, aku tidak akan melakukan aborsi. Dengan satu syarat, langsung semangat saya. Saya bilang benar ya, apapun syaratnya kamu akan tidak akan aborsi ya. Iya, dia bilang gitu. Lalu saya tanya, apa syaratnya? Kakak jadi bapaknya mau gak? Waduh, ini saya gak bohong, dia ngomong gini, kalau kakak gak mau jadi bapaknya, jangan cerita tentang Yesus deh. Kalau cuma kasih tahu ini dosa dan ini tidak, saya sudah tahu. Tapi bagaimana saya bisa mempertahankan 9 bulan masa kehamilan tanpa biaya, dengan stigma, dan saya gak bisa ngomong apa-apa. Nah, menurut saya itu salah satu tantangan yang paling sulit dari sebuah perjalanan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Sehingga kita akan terus ngalamin sebuah ya tantangan gitu tentunya. Dan akhirnya karena saya gak bisa ngomong iya, dan akhirnya dia melakukan secara ilegal. Dan itu menjadi mimpi buruk saya bertahun-tahun gitu. Jadi, tapi saya tidak menyerah karena saya percaya bahwa ya Tuhan bisa buka jalan lewat manapun untuk bisa terus memperjuangkan sebuah pemulihan dalam kehidupan seseorang gitu. Oke, makasih Bang. Ini slide-nya sudah? Oh belum. Oke, menarik ya Bang. Maksudnya berarti waktu kita mengasihi ada resiko tentunya. Betul. Tentu resiko tidak nyaman, tertolak dan sebagainya. Betul. Nah kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan yang kita barusan baca sama-sama di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19, Yesus justru datang bagi orang-orang yang tidak populer, orang-orang yang sulit untuk kita pansosin mungkin ya, orang miskin, orang tertindas, orang tawanan, orang buta dan sebagainya. Yesus justru memilih pelayanan di tengah-tengah orang-orang seperti ini. Betul. Bukan berarti Yesus tidak melayani orang-orang yang lain, tetapi Yesus mengatakan di dalam Injil Lukas, dia memfokuskan diri atau mungkin dalam bagian ini dia memilih untuk melayani seperti mereka. Walaupun itu ada resikonya bagi Yesus. Betul. Untuk menjadi tidak populer dan sebagainya. Betul. Oke ini Bang, ini materinya. Oke, dengan cepat aja. Jadi ini salah satu materi yang saya kerjakan selama ini, gereja darurat generasi. Menurut saya ada satu suku di Indonesia yang hampir punah, teman-teman sekalian. Suku apa itu? Tolong slide selanjutnya, suku anak muda. Ya, sekarang orang lebih memilih menjadi ateis, agnostik gitu. Enak ya, jadi ateis tuh enak, gak disuruh-suruh bangun pagi hari Minggu, ya, gak disuruh bayar persembahan dan sebagainya gitu. Jadi sekarang gelombang ateis dan agnostik itu sulit dibendung, dibangun oleh narasi-narasi yang wow. Dulu orang kalau sakit hati di satu tempat, ya paling dia pindah gereja gitu. Nah sekarang hampir gak ada di tempat-tempat yang seharusnya mereka ada, tapi mereka gak ada. Oke, saya kenalkan beberapa sahabat saya, boleh slide saya selanjutnya. Ya ini namanya Albert, ya mohon maaf kalau namanya sama. Albert adalah 10 tahun pemakai narkoba, 7 tahun hidup dengan HIV/AIDS. Saya ketemu Albert di satu kos-kosan, ya dengan kondisi sudah seperti ini. Saya bilang gini, Albert percaya gak Tuhan bisa tolong kamu? Amin. Saya doain dia. Pas saya mau pulang dari kos-kosannya, jantung saya deg-degan. Kenapa? Albert bukan cuma butuh doa, betul gak? Tapi bagaimana nanganinnya? Dan akhirnya saya ambil uang saya di ATM, saya bawa Albert ke rumah sakit. Di rumah sakit karena ditahu dia HIV, waktu itu tidak ada perawat mau nolong dia. Saya gak pernah diajarin di gereja nanganin kasus kayak gini. Disitulah saya belajar, mohon maaf, ganti pampersnya, ganti infusnya. Kalau orang lihat saya sekarang, wah Kak Yeri ini sering muncul di sini, orang gak tahu dapurnya. Adalah bagaimana saya berjuang untuk tetap jaga hati saya sama Tuhan dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Saudara, seminggu kemudian Albert dipanggil Tuhan. Waktu itu hampir tidak ada pelayanan mau nanganin dia. Saya urus semuanya dari pakaian semuanya. Ke makam menyedihkan sekali, cuma mobil ambulans sama mobil saya karena gak ada yang mau.
waktu itu gak ada pelayanan yang mau, gak ada keluarga juga yang mau. Oke, slide selanjutnya. Ini namanya Ari, sama 10 tahun pakai narkoba, 7 tahun hidup dengan HIV, dia masuk ke penjara. Saya besuk di penjara, bonyok, dipukulin. Saudara, sekali lagi, kalau boleh milih, saya tidak akan memilih untuk menangani orang-orang kayak gini. Hampir gak ada orang yang pokoknya passion saya adalah pergi ke penjara ngelayanin orang-orang di sana. Hampir tidak ada. Dan akhirnya satu hari ketakutan saya terjadi. Pihak penjara hubungin saya. Kenapa? Karena gak ada keluarga yang mau nanganin. Pak, keluarganya sakit. Saya lari cepat-cepat ke rumah sakit setempat. Saya keliling rumah sakit, gak ada teman saya. Dengan deg-degan saya hampirin satu ruangan, yaitu kamar jenazah. Dan saya temukan di situ. Ya, tolong slide saya selanjutnya. Ini namanya George, sahabat saya, sama. Dia tadinya aktif, dia seorang petenis hebat. Satu kali dia gagal dan dia gak bisa mengatasi tekanan dalam batin dan jiwanya. Lalu dia terlempar dari berbagai hal baik. Masuk penjara 2 kali. Waktu keluar ngalamin stigma negatif. Gak ada yang mau terima dia, bahkan infonya pakai WC aja gak diizinin gitu. Saya coba dampingin dia, tapi karena akumulasi badannya sudah mulai ngerontok dan akhirnya dia drop. Nah, ini beberapa yang menurut saya cukup sulit untuk ditangani. Wah, luar biasa sih sharing abang sih. Ada banyak hal yang bisa memberkati kita semua, mencintai apa yang Tuhan cintai, ya Bang. Mungkin pertanyaan kedua seperti ini sih Bang. Saya tampilkan, apakah ada batas waktu di dalam kita mengasihi atau melayani seseorang? Misalnya seseorang itu datang ke kita, curhat ke kita, sharing ke kita, terus kita kasih saran dan sebagainya, kita dampingi, ternyata dia tidak menunjukkan progres yang kita mau. Nah, apakah kita bisa skip orang itu, kita investasikan ke orang yang lain? Nah, ada batas waktu gak sih Bang? Baik, kalau kita mau mencari informasi tentang batas waktu, maka kita harus mencari satu sumber informasi, apakah ada batas waktu Tuhan mengasihi dia? Balik ke pertanyaan pertama. Jadi setiap kali kita mau menyerah angkat bendera putih, kita mesti tanya, Tuhan nyerah gak? Karena jangan-jangan kita yang nyerah. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh lah, saya ngomong diri saya sendiri. Saudara, saya ini tipikal orang yang sangat sulit dijangkau dulu. Saya pemakai narkoba 9 tahun. Dulu kalau ada pendeta mau datang ngelayanin saya, mohon maaf nih, saya umpetin sepatunya pas pulang. Supaya apa? Kapok. Dan banyak banget pendeta dan hamba Tuhan yang kapok gitu. Jadi dulu daripada domba-domba kita rusak, mendingan kita jangan izinkan serigala berbulu domba itu mengkamiri domba-domba yang kita udah bangun gitu. Itu bertahun-tahun. Saya pernah ikut retret 3 hari, lalu hari kedua pembimbing manggil saya, lalu bilang gini, kamu nih keras kepala kayak Paulus. Terus saya ketawa-ketawa karena saya gak tahu waktu itu siapa itu Paulus. Lalu diganti, kamu tahu Yunus gak? Orang yang lari dari panggilan Tuhan, masuk perut ikan kamu. Mohon maaf, Paulus aja saya gak tahu, apalagi Yunus. Tapi yang ketiga saya tahu, dasar Yudas Iskariot kamu. Pengkhianat Yesus, itu saya tahu. Saya gak bohong, saya diteleponin taksi, saya dipulangin waktu retret. Pernah gak ada orang di ruangan ini ikut acara rohani panitia pulangin peserta? Belum pernah dong, saya pernah, saya yang dipulangin masalahnya. Jadi durasi orang nanganin saya itu udah sampai hilang lah Matius, Markus, Lukas gitu. Nah, lalu apa yang bisa buat saya pulih? Nih saya cerita apa adanya, dan ini jarang saya cerita ini. Saya punya satu mentor namanya Leman. Leman itu gak terkenal, gak pernah muncul di Instastory, gak pernah. Dia yang ajarin saya baca Alkitab, doa, sampai segalanya. Leman punya batas waktu buat saya. Leman juga punya latar belakang yang sama. Jadi setiap malam Leman ajak saya berdoa, ayo kita doa. Dan dia tidak pernah lupa 2 bandar narkoba yang dia doain tiap malam. Dulu saya hafal namanya. Saya bilang, gak bosen kamu doain, doa terus pokoknya. Satu kali Leman gak pulang ke rumah. Keluarganya panik,
Lalu kami mencari informasi, paling Leman itu berdoa. Dia suka ke gereja-gereja lalu berdoa. 5 hari Leman tidak ditemukan, Saudara. Leman tidak ditemukan. Nah, kalau orang latar belakang kayak saya, hilang lama, itu nyarinya pasti ke tempat yang sama. Kamar jenazah, Saudara sekalian. Jadi satu hari rame-rame sambil menghela nafas panjang, masa iya kita pergi ke waktu itu di Rumah Sakit Cipto di Jakarta. Terus teman saya bilang, paling enggak kita tahu dia enggak ada di sana. Oh benar juga, pergilah kami ke sana. Dan Saudara, betapa kagetnya begitu masuk di pintu depan, ada topi biru kesayangan Leman, mentor saya. Dia ditemukan sebagai jenazah tidak dikenal. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pergi ke rumah bandarnya, lalu bandar-bandar narkoba rejeng dia rame-rame, disuntikan narkoba di pelipis kanan dan kiri. Leman meninggal, di sebelahnya ada Alkitab terbuka. Saudara tahu, untuk seorang Yeri Patinasarani bisa berdiri hari ini, ada satu orang yang tidak keberatan menukar nyawanya. Harusnya Leman yang berdiri hari ini. Makanya buat saya pelayanan itu sakral. Bukan baper-baperan, tersinggung-tersinggungan, keren-kerenan. Ada nilai sakral di dalam mencintai Tuhan dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Saya gak habis pikir kenapa Leman mau menukar demi seorang saya itu bisa ada hari ini. Dan buat saya itulah kesakralan dari Tuhan adalah cinta. Semua mengenai cinta. Maka saya bilang, sampai kapan kita mengasihi seseorang? Sampai kita sadar betul Tuhan tidak lagi mengasihi orang itu. Dan rasanya sulit kalau kita melakukan hal itu. Dan ya kita gak pernah berpikir waktu kita bayar harga, mungkin lahir orang-orang kayak saya kemudian yang akan membawa sebuah pengaruh yang luar biasa di kemudian hari, tentu bagi kemuliaan namanya. Gitu. Berarti hampir tidak ada batas waktu ya Bang, kalau kita berangkat sampai kapan Tuhan mau mengasihi kita ya. Rasanya itu. Ya. Ada tips praktis gak Bang, misalnya kita menghadapi orang yang terus datang ke kita dengan pergumulan yang sama, terus kita juga jenuh melihat dia tidak ada progres, ada tips praktis gak selain kita percaya bahwa ya memang Tuhan akan terus mengasihi dia, tetapi bagi kita yang manusia yang naturnya tadi lebih mudah menghakimi, lebih mudah skip, udah kamu skip aja, saya okay. Invest okay. Yang ke yang lain, ke orang yang lain. Ya. Baik, tipsnya saya mau putar satu video, Saudara, durasinya gak lama kok, cuma 3 menit. Jadi ada satu stand up comedian yang saya nanganin. Saya kalau ketemu orang berarti orang, biasanya orang tuh nitip pesen, Bang, titip pesennya buat stand up comedian ini. Dia terkenal sebagai musuh masyarakat, ya ini kan saya sebutin karena brand image-nya, anak dajjal, ya. Kalau Saudara searching itu dia kasus penistaan agama iya, masuk penjara karena narkoba iya, namanya Coki Pardede. Ya, waktu dia ditangkap terakhir itu buyar, itu orang menganggap limitnya selesai. Orang gak ada lagi, jadi manajemennya buyar, partnernya Tretan Muslim juga buyar, taman kawannya buyar. Dan saya mengambil sebuah keputusan untuk tetap mendampingi. Nah, kita putar dulu videonya, baru nanti saya akan kasih beberapa tips bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan mengasihi dalam limit yang ada gitu. Oke, boleh diputar. Ya, ini orangnya juga. Kasus penangkapannya beredar viral di bahkan di TV-TV mainstream, ya, yang sangat disayangkan ya. Saya sangat menyayangkan kasus ini dimulai dari kasus video penangkapannya itu beredar. Kalau nonton bokep cowok lah. Ya kan, sorry ya, Naya, aku kaget ya. Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Bukan. Kau. Iya Bang, sabar Bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Ya akunya kaget Bang. Iya. Ya, lu santai sampai sini sini Bang. Ya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu Bang. Iya, kau minum dulu ateis, ya. Mau aku bantu Bang kalau ya? Kristen. Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Dulu. Baru. Kau nonton bokep cowok lah.
kerjakan. Sorry ya Lai, aku kaget ya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen. Akhirnya beberapa media mulai mengangkat bagaimana saya mendampingi. Gue nggak ngerti satu hal deh tentang pendeta Jerry ini. Yeah. Coki kan mengaku dirinya agnostik. Yeah. Gimana caranya dia curhat dengan seorang pendeta? Nah. Oh iya dong. Kalau diagnostik kan curhatnya harusnya sama tumbuhan gitu. Atau pohon gitu kan. Karena curhat dengan pendeta itu kan yang dibahas bukan Matius, Markus, Lukas, Om. Sabu, amfetamin. Berarti lu membawa agamanya ke situ? Enggak. Iya, karena kan kebutuhan dia yang utamanya adalah adiksinya ini. Gila, berarti lu ngebantu aja gitu. Iya, tanpa ngejual, bukan ngejual ya, tanpa maksudnya tanpa embel-embel penginjilan gitu. Penginjilan gitu. Maksudnya supaya Coki masuk ke dalam agama. Kalau dia mau masuk ya puji Tuhan, tapi apa yang saya lakukan enggak. Pure dia punya kebutuhan aja. Saya pengen lihat dia bisa berhasil lepas terus berkarya tanpa narkoba, bisa berkembang, bisa maju, bisa sehat. Sehat lah, gak usah jauh-jauh. Sehat lah. Pilihannya sih masuk Kristen atau masuk penjara. Udah duluan. Gua kasih tahu teman-teman. Gua itu sebenarnya sama agama muak. Karena menurut gua agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gua ada di tempat ini, walaupun gua bukan Kristen, di bawah lambang salib. Karena apa? Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gua didoain, bukan karena gua dibaptis, bukan. Tapi karena kebaikan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Ipati Nasarani. Wow. Bengir. Mungkin dalam waktu dekat gue gak akan jadi Kristen. Atau selamanya saya mungkin tidak akan jadi Kristen. Tapi lu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang Kristen bisa lakukan ke gue. Representatif kekristenan yang sebenarnya. Menurut gue itu lebih mahal daripada bikin gue jadi Kristen. Jadi representatif yang sebenarnya dari kasih itu udah oke. Ya. Walaupun akhirnya bisa lagi, walaupun akhirnya gue nggak beli apa yang dia jual, ya. Tapi gue tahu apa yang dia jual berkualitas. That's it. Lo akhirnya jadi mengenal Yesus. Iya. Melalui Jerry. Dan apakah itu definisi sebenarnya dari jadikanlah murid? Kita nggak tahu. Ya, ini konser terakhir dia yang dihadiri 3.500 orang. Satu swing yang jarang orang bisa lakukan dari masalah penjara, adiksi dan seterusnya. Oke, boleh di-cut aja videonya. Baik, jadi saya apa yang membuat saya tetap mendampingi sampai hari ini sudah. Dia 9 bulan di RSKO, setelah itu tinggal sama saya 7 bulan. Adalah gini. Setiap kali saya menangani dia, saya juga memberikan ruang untuk Tuhan mengisi hati saya dengan cintanya. Jadi saya tidak memegang terlalu kuat, tapi saya juga mengizinkan saya mengalami Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan. Sehingga energi saya tidak habis kepada orang-orang yang saya tanganin, tapi justru ketika saya menjadi kekuatan, saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Makanya pada akhirnya saya juga mendapatkan sesuatu ketika saya mulai melangkah mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Maka saya percaya kita berjalan dengan firman, waktu kita taat melakukan firman Tuhan, maka kita dululah yang dapat sebuah kekuatan dan kemampuan. Dan saya percaya bahwa itu adalah hal yang penting dalam hidup ini, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan dan dalam kasihnya yang besar dan luar biasa. Jadi tetap cinta Tuhan dan cinta sesama kita. Kita beri tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, teman-teman, mungkin saya akan bacakan kembali Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 dalam konteks yang sekarang. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku.
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang broken. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang mempunyai mental health issue, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tidak punya harapan, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mungkin mengasihi orang-orang yang sulit dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu kami meminta Engkau, Tuhan, untuk memampukan kami, memberikan mata seperti mata Tuhan, sehingga kami boleh melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Memberikan hati Tuhan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami rasakan seperti Tuhan rasakan. Sehingga kami memiliki belas kasihan yang datang daripada Tuhan melihat orang-orang yang membutuhkan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami mengikuti Engkau, kami akan dimampukan untuk melakukan ini semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak dan Ibu, teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita naikkan doksologi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan rektor untuk Bapak Juantoro, dipersilahkan. Oke, selamat siang dan shalom ibu bapak semua dan teman-teman. Ya, yeah. Kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kedua hambanya siang hari ini ya, Pak Yeri Patinasarani dan Pak Antoni. Terima kasih sekali Pak Yeri, Pak Antoni. Zaman saya SD dulu, memang kalau kesebelasan sepak bola kita yang terkenal ada dua Roni ya. Satunya Pak Roni Pati, satunya Pak Roni Pasla. Roni Pasla itu kiper. Oke, jadi terima kasih sekali lagi. Saya harus mengakui bahwa seringkali ya saya menjauhi orang-orang yang mestinya harus membutuhkan dan membutuhkan perhatian dan kasih ya, karena berbagai hal, mungkin karena saya takut stigma, mungkin karena saya takut pengorbanan yang sangat besar yang harus saya berikan, mungkin saya juga takut dengan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Tapi siang hari ini paling tidak dua hal kita bisa ingat ya, mengasihi yang Tuhan kasihi. Boleh berhenti mengasihi kalau Tuhan juga sudah berhenti mengasihi orang itu yang kita yakin mestinya tidak. Ya.
Oke, ibu bapak, teman-teman di luar sana bisa jadi juga banyak teman-teman kita yang sangat sedang membutuhkan pertolongan, perhatian. Ya, yuk kita undang teman-teman kita juga ikut hadir dalam kebaktian universitas, yuk. Ya, sama challenge saya tidak saya lupakan, doakan 3 orang diundang, ya. Undangnya boleh lisan, boleh lewat WA atau LINE atau apapun, dan terus didoakan 3 orang yang ada dalam circle kita. Ya, supaya mereka, kita tidak tahu, mungkin mereka orang-orang teman-teman yang sedang sangat membutuhkan. Ya, biarlah firman Tuhan menjamah dan juga kita sendiri boleh dipakai Tuhan. Nah, teman-teman ada enggak yang tahu what's going on Jumat ini? Dies Natalis yang keberapa? 62, berarti tahun berapa universitas kita ini lahir? Hah? 61 dong ya, 1961. Ada yang sudah lahir tahun 61? Ya, oke. Okay. Jadi Universitas Kristen Petra itu di peringatan ulang tahunnya setiap 22 September. Apa yang terjadi 22 September tahun 61? Itu adalah kuliah pertama prodi sastra Inggris. Ya, karena prodi yang paling tua sastra Inggris, kuliah pertama prodi sastra Inggris itu 22 September tahun 61. Karena itu kita memperingati 22 September sebagai ulang tahun atau Dies Natalis universitas kita. Saat itu kuliah pertamanya juga enggak punya gedung, numpang. Numpangnya di SMP Kristen Petra di Jalan Embong Wungu. Ya, jadi satu berkat dan penyertaan Tuhan kalau kita saat ini ada di kampus yang megah ini. Oke, jadi teman-teman, ibu bapak semua, semuanya diundang hadir untuk mengikuti Dies Natalis, tapi harus daftar dulu. Ya, silakan lihat pengumuman-pengumuman yang ada di Divo untuk mendaftar. Silakan, tapi harus daftar dulu. Ya, jadi ada pengumuman-pengumumannya, tempat di mana ibu bapak dan teman-teman bisa mendaftar. Yang terakhir dari saya, teman-teman mahasiswa, silakan, ya. Saya ajak teman-teman menggunakan kesempatan yang kalian miliki untuk belajar sebagai satu kesempatan dan kehormatan yang Tuhan berikan buat kalian. Ya, karena itu saya tetap ngajak dan mengingatkan teman-teman menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengembangkan semua potensi yang Tuhan sudah berikan pada kalian. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah melayani siang hari ini. Terima kasih Pak Yeri, terima kasih Pak Antoni. Tuhan berkati ibu bapak dan teman-teman semua. Terima kasih untuk Bapak Juantoro. Kebaktian umum telah selesai dan see you di KU selanjutnya.